الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمدٍ كان صادق الوعد وكان رسول النبي فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan, mendirikan dan juga melaksanakan sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah pada siang hari ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan memberatkan timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah terhadap risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini, dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita bisa berjumpa dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung dari akhir bulan Januari. Rasanya baru sebentar saja kita melaksanakan pergantian tahun dari tahun 2020 dan sekarang tahun 2021. Tidak terasa hampir satu bulan kita menjalankan aktivitas kita sebagai hamba-hamba Allah di muka bumi ini, dan juga mungkin tidak berasa bahwasanya pandemi yang kita lalui sampai dengan bulan ini rasanya hampir satu tahun kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi COVID-19, hampir satu tahun.
mungkin 10 bulan atau mungkin 11 bulan. Artinya hampir 1 tahun kita merasakan ujian yang Allah berikan kepada kita seluruh umat manusia, baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Mereka semua merasakan pandemi yang Allah turunkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam judul yang diberikan dan yang disampaikan oleh pembawa acara tadi adalah bencana dan solusinya, atau kalau dalam istilah agama kita dikenal dengan musibah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, musibah, bencana ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini. Dan itu ketentuan yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pandemi yang kita rasakan hingga saat ini merupakan suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita nampak di muka bumi ini. Dan juga beberapa waktu lalu Allah juga banyak memberikan musibah. Mudah-mudahan ini teguran yang Allah berikan agar kita sadar sebagai seorang manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dari beberapa waktu lalu diawali dengan kecelakaan pesawat, setelah itu banjir, gempa bumi, erupsi gunung dan lain sebagainya. Ini merupakan tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi apakah ini musibah atau apakah ini bencana atau apakah ini azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadikan ujian ataupun musibah yang Allah berikan ini sebagai satu cobaan, satu ujian agar kita bisa lulus menjadi seorang yang benar-benar unggul dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak musibah yang Allah turunkan, musibah yang Allah berikan, bencana yang Allah berikan kepada kita, di mana pandemi COVID-19 ini juga belum berakhir sampai dengan hari ini, Allah menurunkan lagi bencana-bencana yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari ini semua karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan kepada kita semua, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menegaskan kepada kita bahwasanya tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah berupa kesulitan, rasa sakit, rasa sedih, kegalauan hingga tertusuk duri, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian demi ujian yang Allah berikan, musibah demi musibah yang Allah turunkan kepada kita khususnya umat Islam, jika kita mengimani dan jika kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, dan kita mau merubah nasib kita, kita mau merubah gaya hidup kita kembali kepada Allah, niscaya itu merupakan satu kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya tadi bahwasanya
orang yang tertimpa musibah, orang yang tertusuk duri pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah dan akan diampuni segala dosa-dosanya dari apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun musibah telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama memang sudah menjadi ketetapan dari Allah biiznillah, ya, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah itu datang justru dari tangan-tangan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang dapat menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti pandemi yang kita rasakan saat ini adalah ini sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak bisa melari, tidak bisa berlari dari ketetapan ini. Meskipun banyak di antara kita yang mengatakan bahwasanya pandemi ini adalah bagian dari konspirasi, bagian dari ini, bagian dari itu. Akan tetapi karena makhluk tersebut, makhluk yang bernama corona, tidak terlihat, oleh karenanya kita jadikan ini sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita jalani apa yang telah Allah tetapkan bagi kita semua, tentunya dengan ketahanan-ketahanan dan juga pengetahuan-pengetahuan untuk bisa kita menghindari ketetapan yang Allah telah gariskan. Betapa banyak orang yang telah meninggal karena penyakit tersebut, saudara kita, orang tua kita, bahkan tetangga kita, banyak yang sudah meninggal yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua Allah jaga, Allah jauhkan kita dari penyakit dan juga virus tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah musibah itu datang karena perbuatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kerusakan telah terjadi di muka bumi ini yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, baik di bumi maupun di lautan. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan, Allah mengirimkan peringatan kepada kita semua sehingga terjadi musibah-musibah yang menyebabkan jatuhnya korban, baik yang meninggal maupun korban yang luka-luka. Bahkan tidak sedikit orang yang kehilangan rumah mereka, orang yang kehilangan harta mereka karena musibah yang Allah turunkan atas dasar kesalahan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya ketika musibah tengah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah tersebut, termasuk di antaranya adalah COVID-19 ini, tentunya bagaimana cara kita menghindari, ya, atau kita berusaha tetap konsisten terhadap keislaman kita, kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menawarkan solusinya kepada kita semua di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi kita semua untuk bisa keluar dari permasalahan, keluar dari krisis yang Allah jadikan sebagai ujian bagi kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan uji mereka dan kami akan uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan. Kita takut dengan COVID-19. Kita takut dengan penyakit-penyakit, kita takut dengan musibah-musibah, gempa bumi dan lain sebagainya. Dan juga Allah uji kita dengan kelaparan, dan terbukti banyak saudara kita yang sekarang ini susah
ya, mencari nafkah, susah mencari segala sesuatunya dikarenakan pandemi COVID yang berkepanjangan. Allah jadikan kekurangan harta bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ya sedikit mengurangi buah-buahan yang ada di antara kita. Dan sampaikanlah kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Adalah orang-orang yang sabar. Wabashshiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang sabar adalah apabila didatangkan kepada mereka ujian atau musibah, maka mereka mengembalikan semuanya kepada Allah. Qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita garis bawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu, apakah itu musibah, apakah itu ujian, tentunya akan kembali lagi kepada kita semuanya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kita yakin terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Dan yang terakhir adalah mereka, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah dengan kesabaran, dengan ketawaduan kita, dengan ketetapan yang Allah berikan kita, yang Allah berikan kepada kita, tentunya ketetapan itu merupakan kewajiban atau keharusan yang kita mesti terima, ya, keharusan yang memang sudah Allah tetapkan atas diri kita dan umat Islam pada umumnya. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kesabaran, dengan keikhlasan yang kita miliki dalam rangka menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan rahmat, serta orang-orang yang Allah selamatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin 'azhim. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة،
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfazna minal bala, Allahumma ihfazna minal waba, Allahumma ihfazna minal ghala, Allahumma ihfazna min kulli amrad, Allahumma ihfazna min kulli syai', fa anta Allahumma khairun hafiza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.